Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 27. Ada bayangan tiada bentuknya. 200 jurus kemudian, serbuan ketiga Tiang Lo itu sudah berubah dari deras menjadi lemah. Adalah sebaliknya, Sumabing semakin gagah, selincah naga segarang harimau, setiap gerak tangannya menjadi serangan ampuh yang melemahkan pertahanan ketiga musuhnya. Sampai akhirnya ketiga musuhnya terdesak kerepotan dan terancam jiwanya. Agaknya tidak sampai 30 jurus lagi pasti ketiga Tiang Lo ini susah terhindar dari ancaman lemaut. Wajah Liao Xian semakin membesi kehijau-duaan, hatinya bergejolak semakin tak tenang, demikian juga semua anak murid Xiao Lim Si semua terkesima dengan hati kebat-kebit. Kekuatan gabungan lima Tiang Lo ternyata masih bukan tandingan anak muda ini, mereka insaf dari seluruh penghuni kelenteng suci yang diagungkan itu agaknya susah dicari tokoh kosen yang dapat menandingi kelihaian musuh muda ini. Tiga hari yang lalu Rasul Penembus Dada juga pernah membuat geger Xiao Lim Si Liao Hong kepala ruang Lo Hantong dan dua muridnya gugur ditembusi dadanya. Kedatangannya sebebas berjalan di jalan raya tanpa seorang pun dari anak murid Xiao Lim Si yang mampu merintangi. Sekarang si sesat kedua Sumabing lagi dua memporak-porandakan kepungan kelima Tiang Lo yang berkepandaian paling tinggi dari mereka. Naga duanya nama kebesaran Xiao Lim Si yang diagungkan dan sudah bersejarah ratusan tahun ini akan runtuh dan dihapus dari catatan sejarah. Tiba dua Chiang Bun Hang Tiang melangkah maju memasuki gelanggang. Para anak murid Xiao Lim Si dan para pelindung kelenteng melihat Chiang Bun Jin turun tangan sendiri, beramai dua mereka pun merubung maju sehingga dalam gelanggang semakin meruncing tegang, suasana yang mencekam hati ini membuat orang susah bernapas. Sungguh sangat kebetulan pada saat itulah mendadak lonceng gereja berdentang keras memekakkan telinga, lalu disusul sebuah suara seorang petugas jaga berseru keras Hucau telah tiba. Seketika semua anak murid Xiao Lim Si mengunjuk rasa hormat dan hikmat, beramai dua mereka mundur ke 12 samping dan berdiri dengan rapi, ketiga Tiang Lo yang tengah bertempur juga segera melompat keluar gelanggang menghentikan pertempuran, berjejer bersama Chiang Bun Hang Tiang mereka menghadap ke Toa Tian, ruang besar, diam dua Sumabing juga terkejut. Entah tokoh macam apakah orang yang disebut Hujo itu. Tengah ia berpikir itu, tampak olehnya seorang pendeta tua kurus kering agak bungkuk mengenakan jubah orang beribadat, muncul dari dalam ruang sembahyang jalannya pelan dan lemah, sedemikian lemah gerak kakinya itu seumpama dihembus angin juga pasti bisa roboh. Masa pendeta tua bagai mayat hidup inikah yang disebut Hujo? Demikian batin Sumabing. Segera Chiang Bun Hong Tiang tampil ke depan tiga langkah kedua dengkul ditekuk sambil berseru, Chiang Bun Tecu Liao Xian menghadap Hu Choka sebagai pejabat Chiang Bun, lolap tidak berani terima, silahkan kelihatannya pendeta tua kurus kering bagai mumi ini tinggal kulit pembungkus tulang, tapi suaranya sedemikian keras mendengung memekakkan telinga, tampak hanya sedikit menggerakkan tangannya saja. Tubuh Liao Xian yang setengah membungkuk itu terangkat bangkit dan mundur ke tempat asalnya lagi. Sekarang giliran kelima Tiang Lo yang menyembah hormat sambil berseru, harap supek terima hormat kami. Maka beramai dua para anak murid dari semua tingkatan beruntun bersabda Buddha lalu berlutut dan mengunjuk hormat. Diam dua tercekat hati Sumabing, bahwa usia kelima Tiang Lo sudah hampir seabad. Adalah si pendeta tua ini kiranya seangkatan lebih tinggi dari mereka, lebih tinggi dua tingkat dari Chiang Bun Hang Tiang mereka, bukankah usianya ini sudah lebih dari seabad. Suasana sekelilingnya sedemikian hening nyenyap penuh mengandung keagungan. Pelan dua si pendeta tua itu melangkah maju mendekat. Di mana pandangan Sumabing melihat, tanpa terasa merinding dan menyedot hawa dingin. Ternyata care berjalan pendeta tua ini, kakinya mengambang tiga senti tanpa menyentuh tanah, terang ilmu ringan tubuh yang dikembangkan ini adalah Leng Hai Poh yang paling dibanggakan dan paling sukar dipelajari itu. Kira dua terpaut dua tombak di hadapan Sumabing baru pendeta itu menghentikan langkahnya, kelopak mata yang meram itu juga mendadak terbuka lebar, hanya sekali berkelebat saja lantas meram lagi.
Meski hanya sekali kedipan saja, ini cukup membuat seluruh tubuh Sumabing tergetar. Mendadak pendeta tua merangkap kedua tangan di depan dada, sambil menengadah mulutnya menggumam, "Te Chuh Wi Kong melanggar pantangan dan sumpah selama 60 tahun, semoga para Chow Su suka memberi ampun akan pelanggaran yang terpaksa ini." Habis ucapannya kedua matanya dipentang lebar lagi, dua sinar kehijauan dari matanya menatap setajam ujung pisau ke muka Sumabing. Agak lama kemudian baru dia membuka kata lagi, "Asal Xiao Sichu bicara secara terus terang, dapatlah dosa duamu dihapus." "Tidak mungkin," sahut Sumabing tegas. "Kalau begitu pantangan. Terpaksa." "Lolap. Benar dua. Melanggar." Silahkan kedengaran suara Hui Kong melengking tinggi bersabda Buddha, sebelah tangannya yang kurus kering bagaikan batang kayu itu diangkat mencengkram ke arah Sumabing dari kejauhan. Melihat gaya serangan orang ini, terkesiap hati Sumabing, cepat dua kedua tangan diayun, siapa tahu baru saja tangannya bergerak tenaga dalam ternyata susah dihimpun dan dikerahkan, keruan kagetnya tak terhingga. Maka terlihat cengkraman musuh ditarik kembali, seketika suatu daya sedot yang kuat sekali membuat dirinya tanpa kuasa terseret ke hadapan orang. Beruntun jari dua Hui Kong menjentik lalu katanya, "Untuk sementara waktu lekang Xiao Sichu ku tutup, setelah semua urusan beres baru boleh kupulihkan lagi, ku harap kau tahu diri." Habis berkata ia memutar tubuh dan dalam sekejap mata bayangannya sudah menghilang di dalam ruang Toa Tian. Timbul rasa kejang dan lindu kesakitan dalam tubuh Sumabing, dalam keadaan yang sudah terlambat ini meskipun mata melotot dan gigi gemeretak gusar, apalagi yang dapat diperbuatnya. Dalam pada itu para Tiang Lo juga segera tinggal pergi. Terdengar Chiang Bun Hang Tiang berseru lantang, "Semua bubar dan harus selalu waspada, selain pengawas kelenteng dan para murid petugas, semua kembali ke tempat masing dua." Beramai dua para pendeta bersabda dan memberi hormat terus mengundurkan diri tanpa bersuara. Tinggal empat pendeta petugas dan Liao Sen Taisu, berdiri tegak di belakang Chiang Bun Hang Tiang Liao Sian Taisu. Liao Sian maju beberapa langkah, suaranya berat berkata, "Sekarang si Chu boleh memberitahukan maksud kedatanganmu sebenarnya dan asal-usulmu bukan tidak?" Sahut Sumabing beringas. "Suco kami pernah berkata, kalau kau mau bicara, urusan ini habis sampai di sini saja, malah luakangmu dapat dipulihkan lagi, aku yang rendah tidak sudi menerima budi kalian ini." Berubah wajah Liao Xian, katanya sambil berpaling ke arah Liao Sen Taisu, "Sementara waktu si Chu ini ku serahkan kepada Sute. Antarkan dia masuk ke Cheng Sim Sek, ruang perenungan. Setelah dia mau buka mulut baru kita rundingkan lagi." Liao Seng Taisu mengiyakan, bersama keempat murid petugas mereka membungkuk mengantar kepergian Chiang Bun Hang Tiang. Dua murid petugas itu lantas menggiring Sumabing ke ruang samping sebelah sana. Apa yang dinamakan Cheng Sim Sek ternyata adalah sebuah rumah batu yang rapat dipagari jeruji besi. Agaknya disinilah tempat peranti menghukum para murid Xiao Lim Si yang berdosa atau melanggar aturan. Demikian juga Sumabing terkurung dalam Cheng Sim Se ini. Hui Kong si padri tua menggunakan ilmu totok yang tertinggi dan terampuh menutup hawa murninya, sehingga lumpuhlah tenaganya tak ubahnya seperti orang biasa. Sungguh susah dibayangkan sampai di manakah taraf kesempurnaan ilmu dan lewekang Hui Kong. Didengar dari sabda renungannya tadi, naga duanya ia sudah selama 60 tahun baru keluar untuk pertama kali ini. Benar dua tak tersangka sebelum tujuan utamanya dapat terlaksana, malah dirinya harus tersangkut dalam lingkaran yang menyebalkan ini. Siapakah wanita yang terkurung di gua di belakang puncak Xiao Sit Hang itu? Apakah ibunya San Hua Liong Fanglan? Atau perempuan lain yang berdosa besar yang memang setimpal menerima hukumannya itu? Selama satu hari satu malam, dalam perasaan Sumabing seakan dua sudah dua tahun lamanya. Laksana seekor singa yang baru saja dimasukkan dalam kerangkengan, selama satu hari satu malam itu sekejap pun belum pernah matanya dipejamkan, rasa gusar, benci dan dendam selalu merangsang benaknya. Sedetik pun belum pernah meninggalkan pikirannya. "Kalau aku tidak mati,
Kalau aku bisa keluar, Hektometer, demikian gumamnya penuh penasaran, dengusan hidung terakhir itu tidak sukar dibayangkan itulah mewakili pelimpahan hatinya yang penuh gelora dendam. Sudah berulang kali Liao Seng Tai Su datang membujuk, setiap kali selalu mengundurkan diri tanpa hasil. Pada tengah malam hari kedua, cuaca sangat gelap, angin pegunungan menghembus kencang. Tanpa mengeluarkan suara, pintu jeruji besi rumah batu itu terbuka lalu tertutup lagi dengan cepat, sebuah bayangan pendek tambun tapi selincah. Kucing enteng sekali melayang masuk ke dalam rumah batu di mana Sumabing berada. Siapa itu SSSST? Buyung jangan keras dua, inilah aku si maling tua. Sumabing merasa kejut dan heran. Ternyata si maling bintang si Bancuan juga telah menyusul tiba sampai Xiao Lim Si, entah menggunakan cara apa dia dapat lolos dari penjagaan yang sedemikian ketatnya, malah dapat membuka pintu jeruji besi itu lagi. Buyung mari keluar-keluar eh, apa kau ingin cukur gundul menjadi Huasio? Selama hidup ini tinggal dalam kurungan di Xiao Lim Si ini seorang laki dua berani datang secara terang juga harus pergi secara terang duaan pula. Begitulah semprot Sumabing uringan dua, mana aku Sumabing mau pergi secara sembunyi. Begitu si maling tua mendengus sejek, katanya, Buyung, apa kau mengharap para pendeta Xiao Lim ini beriring mengantarmu keluar? Kenyataan kau sudah menjadi orang hukuman, masih berlagak apa segala? Xiao Lim Si tidak akan pindah tempat, apakah kau tidak dapat datang lagi? Dengan menyerempet bahaya si maling tua ini mencuri kunci dari tubuh Liao Seng Tai Su untuk menyambut kau keluar kurungan, perbuatanku ini baru pantas disebut manusia rendah. Hampir saja Sumabing tidak kuat menahan rasa gelinya ujarnya, baiklah aku pasti akan datang lagi Buyung, ingat kata duaku, jangan kau main kukuh dan keras kepala. Kalau sampai konangan, berarti kau menyulut sumbu bencana, menyesal pun tak berguna. Apakah luar dalam kelenteng ini tidak ada penjagaan? Sudah tentu ada. Lalu Cian Pual, hehehe, julukan si maling bintang merampok rembulan masakah nama kosong belaka, tapi aku tertutup oleh Wikong Taisu hingga lekangku lenyap, paling perlu kita keluar dulu, urusan belakang. Tanpa banyak cakap lagi si maling bintang si Bancuan menjinjing tubuh Sumabing dan dikempitnya di bawah ketiaknya. Secara diam dua laksana setan keluar dari Xiao Lim Si tanpa diketahui oleh seorang pun jua. Sebuah bayangan langsing tahu dua muncul dari kegelapan sebelah depan sana. Lo Cian Pual, bagaimana tanya bayangan itu? Mencuri ayam menggerayangi anjing adalah modal si maling tua yang paling diandalkan, pasti takkan salah. Mari pergi. Bayangan langsing yang sembunyi di luar kelenteng itu bukan lain adalah Siang Xiao Hun. Engkoh Bing, seru Siang Xiao Hun riang gembira. Mendadak terdengar sebuah bentakan keras dan berat, si Cu dari manakah itu yang berkunjung ke daerah kami? Disusul enam bayangan besar beruntun muncul dan tepat mencegat di tengah jalan mereka. Lari tiba dua si maling bintang membentak keras, tubuhnya pun sudah melejit ke depan dengan kecepatan anak panah, dalam sekejap saja 10 tombak sudah dilampauinya. Si Cu, berhenti. Sebuah bayangan hitam lainnya lagi dua muncul dan meluncur turun di hadapan si maling tua si Bancuan. Itulah seorang pendeta tua yang membekal sebuah tongkat besi panjang. Kedua matanya berkilat dua memancarkan sinar yang menakutkan di kegelapan malam. Di sebelah belakang sana, Xiang Xiaohun juga sudah terkepung oleh keenam pendeta tadi tanpa mampu meloloskan diri. Si maling bintang tertawa dingin. Tubuhnya mencelat miring ke samping. Dibarengi sebuah bentakan keras, si pendeta tua itu berkelebat lagi dan tahu dua sudah mencegat di depan si maling tua. Wut langsung ia sapukan tongkat senjatanya dari kiri. Ia mencelat datang mencegat dan serangannya ini dapatlah dipastikan bahwa wekang si pendeta tua ini bukan olah dua hebatnya. Karena mengempit Sumabing gerak-gerik si maling tua kurang leluasa, tak dapat dia melayani serangan orang dengan serangan, terpaksa ia berkelit mundur 8 kaki jauhnya. Mendadak Sumabing meronta serta berteriak, Cian Pual lepaskan aku, lekas kau pergi Buyung. Tak mungkin terjadi ledakan hatimu, mereka takkan melukai serambutmu,
Pendeta tua itu melintangkan tongkatnya serta berkata, "Oh, kiranya adalah Xiao Sichu yang kenamaan itu. Maaf Pin Cheng berlaku kurang hormat. Silahkan kembali ke dalam kuil untuk berdamai." "Pendeta tua, apa gelaranmu?" "Acuh tak acuh si maling tua si Ban Chuan," bertanya Pin Cheng. "Liao Chin, baik kuturuti kemauanmu, kembalilah." Benar juga, segera si maling bintang si Ban Chuan membalik tubuh menuju ke arah pintu besar kelenteng agung itu. Saat mana Siang Xiao Hun masih terkepung oleh enam murid Xiao Lim, si keadaannya sudah terdesak di bawah angin, rambutnya sudah awut, duaan keringat membanjir keluar. "Berhenti segera!" Liao Chin berseru ke arah enam muridnya. Keenam pendeta tegap gagah itu segera mematuhi perintahnya, berloncatan mundur, sambil membenarkan letak sanggul kepalanya. Siang Xiao Hun mengikuti di belakang maling bintang si Ban Chuan, menuju ke arah kelenteng. Saat mana di luar pintu besar kelenteng itu sudah terpasang beberapa buah tengloleng besar hingga sekitarnya terang benderang seperti di siang hari bolong. Tampak Liao Xian Chiang Bun Jin Xiao Lim Si sudah menanti di tengah pintu. Di belakangnya beruntun berdiri kelima Tiang Lo dan pengawas kelenteng Liao Seng dan Liao Ngero si petugas penyambut tamu, dan masih banyak lagi para murid yang bertugas jaga. Tidak ketinggalan juga ke-18 lohan juga berjajar di kedua belah samping, suasana sangat tegang sunyi. Setelah meletakkan sumebing di atas tanah, tersipu dua maling bintang si Ban Chuan angkat tangan memberi hormat ke arah Liao Xian serta sapanya, "Silahkan Chiang Bun Jin." Liao Xian bersabda sambil merangkap tangan, serunya, "Malam dua Lo Si Chu menyelundup ke dalam kelenteng malah hendak membawa lari orang." "Hukuman tak tertahan lagi!" Sumebing membentak gusar, "Tutup mulutmu. Chuan sebagai ketua dari satu aliran besar kerap bicaramu harus kenal aturan dan bertanggung jawab. Memang aku sedikit lalai dan kena teringkus oleh kalian, ku sesalkan kepandaianku yang tidak becus. Bagaimana bisa kau anggap aku sebagai orang hukuman kalian untuk merendahkan derajat harga diriku?" Setelah tertawa dingin si maling bintang si Ban Chuan ikut menimbrung, "Partai kalian mengurung Sumabing, malah memunahkan ilmu silatnya lagi, dengan alasan apa kalian berani berlaku sewenang dua?" Sahut Liao Xian dengan nada berat, "Suma Si Chu membikin onar, melukai anak murid kami, dan yang lebih penting asal-usulnya sangat mencurigakan. Dalam hal apa dia mencurigakan?" "Gerak tubuh yang dipertontonkan itu menyangkut suatu peristiwa penting dalam partai kami pada seabad yang lalu." Keterangan ini bukan saja membuat si Ban Chuan dan Siang Xiao Hun tercengang heran, juga Sumabing tidak kurang pula kejutnya. Agaknya prasangkanya benar, soal ini menyangkut pada Bu Siang Sin Hoat yang dikembangkannya itu. Tapi sebab yang utama bagaimana tak dapat dia menyimpulkannya. Karena sudah bersumpah pada Giok Liloci untuk tidak membocorkan keadaan dalam lembah kematian, maka pengalamannya dalam Bukong San yang membawa berkah itu selain dia seorang tak ada lain orang mengetahui secara jelas. Sekilas si maling bintang si Ban Chuan melirik ke arah Sumabing, lalu berpaling lagi ke arah Liao Xian serta bertanya, "Dapatkah kiranya Chiang Bun Jing menerangkan sebab musabab dari peristiwa lama itu?" "Peristiwa itu menyangkut rahasia partai kita. Maaf tak dapat kami memenuhi permintaanmu itu. Aku maling tua masih ada satu pertanyaan, harap suka memberi penjelasan." "Silahkan Si Chu," katakan Siasin Khoji yang satu di antara Bulim Sui. "Itu adakah permusuhan dengan partai kalian?" "Tidak, kalau toh Lem Sia tiada permusuhan dengan partai kalian. Ketahuilah Sumabing adalah murid Lam Xia, malah pengalamannya dalam dunia Kang Ho belum cukup setahun. Bagaimana bisa dikatakan dia tersangkut paut dengan peristiwa lama partai kalian?" "Maksud tujuan dan asal-usul Suma Si Chu ini sangat mencurigakan. Tidak bisa tidak partai kami harus membuat terang urusan ini. Kalau urusan ini belum jelas, mana boleh kalian menahan dan mengurungnya secara semena dua?" "Justru tujuan kita adalah membuat terang urusan ini." "Tujuan Sumabing mendatangi Xiao Sit Hang ini terutama hanya ingin membuktikan perempuan yang kalian kurung di belakang puncak itu adalah orang yang tengah dicarinya." "Beginilah penjelasannya ya, memang mungkin perempuan itu adalah orang yang tengah dicari oleh Suma Si Chu itu." "Siapakah dia?" tanya Sumabing terharu.
Hati Si Chu sendiri pasti sudah tahu darah Sumabing bergolak, terasa dadanya hampir meledak, sinar matanya memancarkan kebencian yang menyala dua buas. Jikalau lekangnya tidak tertutup, mungkin segera ia turun tangan melabrak musuh ini. Maka sambil kertak gigi suaranya mendesis, perhitungan ini aku Sumabing harus menebusnya berlipat ganda. Tanpa menghiraukan sikap Sumabing itu, Liao Xian berpaling ke arah si maling bintang. Omi Tohut, dosa, dosa. Silahkan Lo Si Chu dan Li Si Chu, maksudnya Siang Xiao Hun, ini segera turun gunung. Tidak bisa hampir bersamaan maling tua dan Siang Xiao Hun berseru. Jawaban ketus dan kasar ini membuat semua anak murid Xiao Lin Si yang hadir merasa gusar. Dengan penuh kemarahan mereka melotot ke arah maling tua dan Siang Xiao Hun. Kata Liao Xian Taisu kepada Liao Seng Taisu, harap Sute menggusur tawanan. Liao Seng si pengawas kelenteng segera mengiyakan lantas menghampiri ke arah Sumabing dengan langkah lebar. Sereng, Siang Xiao Hun mencabut keluar pedangnya. Si maling bintang juga bergegas menghadang di depan Sumabing. Ketegangan semakin meruncing seakan dua kesenyapan sebelum hujan badai bakal mendatang. Dalam pada saat itulah mendadak terdengar sebuah suara tawa aneh yang mendirikan bulu roma orang mendengung di tengah udara. Berubah hebat air muka para jagoan dari Xiao Lin Si, serta merta Liao Seng juga menghentikan langkahnya. Sebuah bayangan hitam bagai setan seenteng burung hinggap memasuki gelanggang. Kiranya itulah seorang aneh yang berpakaian serba hitam sampai kulit dan wajahnya juga berwarna hitam. Hanya sepasang bola matanya banyak putih daripada hitamnya. Sekonyong dua di antara barisan anak murid Xiao Lin Si sana terdengar sebuah seruan kaget, racun diracun tentang racun diracun pernah mengalahkan Pak Tok Tambun Lu baru terbatas beberapa orang saja yang mengetahui. Tapi dia berani menggunakan julukan racun diracun malang melintang di dunia persilatan, sehingga membuat Tang Bunelu yang selama ini sudah merajai dalam dunia racun akhirnya toh manda sembunyi diri. Maka dapatlah dibayangkan betapa berbisanya manusia beracun ini. Kehadiran racun di racun di Xiao Lin Si ini benar dua di luar dugaan Sumabing. Demikian juga para pendeta Xiao Lin Si tidak kalah besar kejut dan takutnya. Entah apa maksud tujuan manusia paling beracun ini muncul di sini. Apakah Si Chu ini yang disebut racun diracun oleh kaum persilatan? Tanya Liao Xian penuh kewaspadaan. Racun diracun mengiyakan, suaranya dingin menusuk telinga membuat orang merinding karenanya. Ada urusan apa Si Chu berkunjung kemari? Sudah tentu, kalau tiada urusan penting tidak bakal aku sudi berkunjung. Pin Cheng minta penjelasan. Bukankah pertanyaan Chiang Bun Jin ini sangat berkelebihan? Karena urusan Si Asin kedua Sumabing inilah aku datang. Berubah pucat wajah Liao Xian, para pendeta lainnya juga sontak unjuk rasa gusar dan gentar. Si Chu khusus datang untuk Sumabing sedikit pun tidak salah, harap Si Chu menerangkan secara jelas racun diracun terloroh dua. Lalu serunya, urusan ini sangat gampang, ku bawa dia turun gunung. Liao Cinta Isu tidak kuat menahan sabar lagi. Sambil menggerakkan senjata tongkatnya ia membentak, Si Chu anggap Xiao Lim tiada orang kosen. Racun diracun tertawa ejek, aku tidak peduli kesimpulan apa yang Taisu pikirkan. Kejut dan heran merangsang benak Sumabing. Ternyata racun diracun datang hendak menolong dirinya. Sepak terjangnya selama ini sudah tentu bukan terjadi secara kebetulan saja. Tapi, mengapa dia berbuat demikian? Liao Xian ulapkan tangan mencegah perbuatan Liao Chirin selanjutnya, suaranya terdengar sangat berat. Mengandal alasan apa Si Chu berani membawa orang pergi tidak kalah garangnya racun diracun balas bertanya, lalu mengandal apa pula partai kalian mengurung dan menghukum orang lain sebab dia berkeliaran dalam kelenteng melukai orang, dan juga karena dia tersangkut dalam peristiwa yang sudah terkatung dua selama seabad. Peristiwa apa yang terkatung dua itu? Tanya racun diracun sambil tertawa sinis. Peristiwa itu merupakan rahasia partai kita, harap maaf Pin Cheng tidak bisa memberi keterangan. Itulah bagus sekali, urusanku juga sangat penting dan terahasia maka hendakku bawa dia pergi. Maaf aku juga tidak bisa menerangkan panjang lebar. Wajah Liao Xian mengelam dalam, matanya memancarkan cahaya terang tajam.
Agaknya ketua Xiao Lim Si yang diagungkan ini benar dua sudah marah besar. Perlahan dan berat dia maju tiga langkah, suaranya bengis, apa si Chu berani berbuat semena dua? Sungguh menggelikan, ini mana boleh dianggap semena dua. Kalian mengada dua menimpahkan dosa untuk mengurung orang, apa ini bukan semena dua? Saking murka badan Liao Xian Tai Su sampai gemetar, serunya gusar, aku sangsi keinginan si Chu itu takkan dapat terkabul belum tentu. Memangnya sifat Liao Xian Tai Su paling kasar dan berangasan, tak kuat lagi dia menahan gejolak amarahnya, sambil menggerung keras tongkatnya diangkat menggunakan jurus Taishan Apting mengemplang ke arah racun di racun, karena gusar dan bertenaga besar maka perbawa serangan ini bukan olah dua hebatnya angin menderu dua bagai geledek menyambar. Menghadapi serangan tongkat yang hebat ini racun di racun tenang dua saja tanpa beringsir dari tempatnya, tidak menyingkir malah diangkat sebelah tangannya untuk menyampok ke arah datangnya sambaran tongkat. Belang di mana terdengar suara keras ini, kontan Liao Xian Tai Su sempoyongan satu tombak lebih wajahnya pucat pias. Tongkatnya bengkok terlepas dari tangannya. Gebrak pertama keras lawan keras benar dua menggetarkan sanubari seluruh hadirin. Maklum Liao Xian Tai Su setingkat dengan Chiang Bun Hang Tiang, luekangnya boleh dikata sudah sangat tinggi dan paling dibanggakan di antara seangkatannya, tidak kira hanya satu gebrak saja sudah dibikin keok oleh musuh. Betapa tinggi kepandaian racun di racun ini benar dua mengejutkan. Hening sejenak lantas terdengar bentakan dua gusar bagai geledek. Tampak Liao Seng dan Liao Ngerong melompat maju berbareng. Racun di racun angkat sebelah tangannya, serunya lantang, nanti dulu Liao Seng Tai Sup pengawas kelenteng dan Liao Ngo penyambut tamu segera menghentikan langkahnya. Dengan sorot mata, tajam racun di racun menatap ke arah Liao Xian, katanya, Chiang Bun Jin, kalau Tuan tidak suka melihat terjadi banjir darah di tempat suci yang agung ini, lebih baik kalian jangan banyak tingkah urusan ini sangat penting dan besar artinya, partai kita rela berkorban untuk menghadapi meski harus terjadi banjir darah, tapi sekarang belum saatnya menimbulkan banjir darah. Apa maksud ucapan si Chu ini? Racun di racun menunjuk ke arah Sumabing dan berkata, kita nantikan setelah kawan ini sudah membuktikan siapakah perempuan yang kalian kurung di belakang puncak itu baru dapat dipastikan apakah ada harganya kalian harus mengeluarkan darah sebagai imbalannya. Ucapan racun di racun ini malah menambah ketekadan Liao Xian Tai Su untuk meringkus Sumabing kembali, setelah bersabda lalu dia berseru. Demi gengsi dan peristiwa lama itu, Sumabing harus tetap tinggal dalam kelenteng kami. Harap engkau lo maju meringkus bocah itu. Kelima tiang lo mengiyakan berbareng lalu bersama-sama melangkah maju. Dalam waktu yang bersamaan Liao Seng Tai Su dan Liao Ngero Tai Su mendesak maju lagi ke arah racun di racun. Jidat Siang Xiao Hun basah oleh keringat saking tegang pedang panjangnya juga telah dilolos pula bersiap siaga. Sedang si maling bintang si Bancuan menggeser kedudukan mendekati Sumabing dan berdiri di sampingnya. Mendadak racun di racun membentak keras, Liao Xian Huasio, apa kau paksa aku untuk menggunakan racunku? Bentakan serta ancaman yang serius ini seketika membuat para pendeta yang hadir giris dan merinding bulu romanya. Serta merta kelima tiang lo yang mendesak maju itu juga lantas menghentikan tindakannya. Mereka maklum betapa kejam dan hebatnya ancaman racun di racun ini. Sebab racun takkan dapat ditahan meski dengan kepandaian atau lewekang yang tinggi. Dengan sorot matanya yang dingin racun di racun menyapu pandang ke seluruh gelanggang lalu berkata lagi, aku masih menghargai dan mengingat bahwa partai kalian adalah golongan dan aliran lurus yang mengutamakan kebenaran dan keadilan, maka tidak tega aku turun tangan kejam. Tapi jikalau kalian memaksa, demi terlaksana maksudku aku tidak akan mengenal kasihan menggunakan segala kekejianku. Aku percaya kalian pasti tahu betapa besar dan jelek akibatnya. Perlu kuperingatkan sekali lagi, dalam jangka tiga tindak pasti jiwa kalian bisa melayang. Kalau ada di antara kalian tidak percaya boleh silahkan keluar mencoba. Chiang Bun Tai Su Liao Xian berseru dongkol, si Chu ini ada hubungan apa dengan Sumabing? Hubungan kami sangat kental sekonyong dua,
Terdengar tembang parita yang mengalun panjang dan menyusup tinggi di udara dari dalam ruang dalam. Tembang parita dari keagamaan Buddha ini benar dua mengandung kekuatan atau perbawa yang tiada taranya. Semua pendeta yang hadir berbareng bersabda sekali sambil merangkap tangan dan menundukkan kepala. Beramai dua mereka menyingkir ke samping. Sekarang di tengah gelanggang ketinggalan racun di racun, Sumabing, Si Maling Bintang, Si Bancuan dan Siang Siauhun empat orang. Menggunakan peluang ini racun di racun berpaling ke arah Si Bancuan dan berkata, "Cuan lekas bawa Sumabing secepatnya tinggalkan tempat ini, biar aku yang melayani mereka." Alis putih Si Maling Bintang Si Bancuan berkerut dalam, sahutnya, "Saat ini sudah terlambat untuk pergi. Kenapa suara tembang parita tadi dinamakan Tian In Sian Jiang, irama langit? Orang yang bertembang tadi lekangnya sudah mencapai kesempurnaannya, pasti orang itu bukan lain adalah Hong Kong Taisu yang diagungkan sebagai Buddha hidup oleh kaum Xiao Lim Si. Tua bangka ini usianya sudah hampir satu setengah abad, masa kita harus manda saja ditangkap dan diringkus?" seru Siang Xiaohun gugup. Belum tentu mereka mampu jengek racun di racun. Baru saja ucapannya selesai, tampak seorang pendeta tua kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang sudah muncul di ambang pintu. Maka semua pendeta segera memberi hormat sambil menundukkan kepala. Dalam hati Sumabing berkata, "Akan datang satu hari aku harus tempur pendeta tua ini." Tanpa sadar racun di racun mundur satu langkah lebar. Terdengar Sumabing berbisik kepada Si Maling Bintang, "Cian Pua, 3 bulan yang lalu Rasul Penembus Dadak pernah menerjang masuk ke Xiao Lim Si dan membunuh Liao Hong kepala Lohan Tong dan kedua muridnya. Kedatangannya itu sedemikian gampang dan berhasil dengan gemilang, mengapa pendeta tua ini, waktu itu dia tidak muncul?" Dalam pada itu sepasang mata Hui Kong Taisu tengah menatap wajah racun di racun lalu katanya, "Si Chu ini menggunakan ilmu makeup yang dinamakan Hian Goan Tai Hoa Ise untuk merubah bentuk wajah. Agaknya kau sealiran dengan Pekut Hujin." Tiba dua tubuh racun di racun tergetar, baru pertama kali ini kedoknya dibongkar terang duaan di hadapan orang banyak. Sejenak ia tertegun, lalu sahutnya, "Benar, memang harus kuakui mendengar nama Pekut Hujin disebut dua berubah air muka semua hadirin. Karena Pekut Hujin adalah momok wanita paling ditakuti yang sudah malang melintang pada seabad yang lalu. Siapa saja bagi kaum persilatan yang mendengar akan namanya pasti merinding ketakutan. Sungguh tidak nyana bahwa racun di racun ini kiranya sealiran juga dengan momok wanita nomor satu pada zaman yang silam itu."